Petugas gabungan yang terdiri dari Satgas Citarum Harum Sektor 21 dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung menegur keras salah satu pabrik pemintalan benang di kawasan Arjasari, Kabupaten Bandung. Petugas menegur dengan alasan pabrik tersebut mengalami masalah dengan pengolahan limbahnya. PT Adetex yang bergerak di bidang pemintalan benang di kawasan industri Arjasari, Kabupaten Bandung, didatangi petugas gabungan dari Satgas Citarum Harum Sektor 21 dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. Petugas menegur keras pabrik pemintalan benang tersebut karena terbukti mencemari Sungai Citarum. Satgas Citarum Harum Sektor 21 Letda Infantri Sanio mengatakan, petugas mendapat laporan bahwa sungai tercemar cairan hitam. Kemudian melakukan penelusuran dan terbukti bahwa bak limbah PT Adetex meluap dan merembes ke sungai. Satgas Citarum Harum Sektor 21 Letda Infantri Sanio mengatakan, petugas mendapat laporan bahwa sungai tercemar cairan hitam. Kemudian melakukan penelusuran dan terbukti bahwa bak limbah PT Adetex meluap dan merembes ke sungai. Siang hari ini kita melaksanakan pengecekan ke Adetex bahwa informasi yang kita dapat kemarin bahwa sungai itu berwarna hitam, katanya dari pihak Adetex. Setelah kita cek, kita telusuri, ya, ternyata air itu dari luapan bak yang tadi kita sama-sama lihat. Ya. Petugas Satgas Citarum Harum berharap semua pabrik yang memiliki masalah dengan pengolahan limbah untuk segera memperbaikinya agar tidak mencemari lingkungan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.